Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bagikan ceramah agama bersama Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian. Dari kalangan kalian siapa? Kalian umat Islam. Maka selama pemimpin kita itu masih Muslim, Allah menyuruh kita untuk selalu tunduk dan patuh. Dan dengan seperti itu terjadilah persatuan. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk merongrong pemerintah yang sah, atau melengsarkannya atau menggantikannya dengan yang lain, itu adalah kelompok yang memecah belah di masyarakat, yang harus ditentang oleh seluruh umat Islam. Bahkan jemaah sekalian, sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita untuk bersabar walaupun pemerintahnya zalim. Misalkan kita tinggal di satu negeri, pemerintahnya zalim, tetap kita enggak boleh berusaha melengsarkan pemerintahan itu, enggak boleh. Karena itu pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya, maksudnya satu perbuatan dosa yang dia lihat pada diri pemerintahnya, kata Nabi SAW, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang berusaha memisahkan diri dari pemerintah, memberontak, melengsarkan penguasa yang sah, kemudian dia mati sebelum bertobat, maka matinya adalah mati jahiliyah. Demikian tadi ceramah agama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.